Yes. Terus tadi teman-teman ya, isi di dalamnya kita keluar ya. Keluar. Terlihat motor Dek Farel yang biasa pakai ngantar Dek Farel di luar ya. Ini masih terlihat kuncinya di ya. Kuncinya masih menggelantung di luar. Tapi kalau di sini kan ini rumahnya Dek Farel tuh nggak pernah sepi ya teman-teman ya. Siang malam tuh pasti ada orang dari youtuber-youtuber Ponsawu mangkal untuk mengambil gambar. Jadi rumah Farel ini nggak usah nyewa satpam sudah terjaga ya. Para youtuber-youtuber Ponsawu teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Mas Pacirut Vlog. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Mas Pacirut Vlog. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini ya, kita akan melihat-lihat lagi hasil dari renovasi rumah dari adik para Prayoga ya, terkini ya teman-teman. Seperti apa bentuknya, apa saja yang dikerjakan untuk hari ini teman-teman. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut melihat video ya tentang renovasi rumahnya Dek Farel, seperti biasa yang belum menambah subscribe-nya ya, ayo dilemaskan jari-jarinya untuk menambah subscribe-nya, di like dan di share serta tombol tanda notifikasinya ya, untuk mengetahui video-video terbaru dari channelnya Mas Pacirut Vlog. Oke teman-teman, gak salah lama-lama lagi, kita langsung check it out. Oke, kita mulai masuk ke dalam ya, menelusuri ruang tamu. Oke, tampak di atas belum terpasang ya. Ini sudah teraci kemarin ya, dinding tambahannya sudah diaci dan belum ada pergerakan pemasangan plafon ya. Oke, kita langsung cekidot ke dalam ya. Apa saja yang sudah dikerjakan? Di sini terlihat tampak kamarnya masih seperti yang kemarin ya. Masih berupa ajian, belum dipasang. Dan tempat listriknya sudah siap ya. Ini tuh selanjutnya ini dikonek listriknya ya. Dan terlihat di atas sana kelihatan sekali teman-teman, atapnya ya, gentengnya dan kuda-kuda serta usuknya, semuanya bahannya dari kayu ya teman-teman. Oke, kita langsung menelusuri agak masuk ke dalam ya. Oke, ke dalam sini. Oke. Baik teman-teman, untuk konfirmasi ya, untuk klarifikasi bahwa video ini diambil atas dasar izin dari Dek Farel sendiri ya. Katanya Dek Farel bilang boleh mengambil gambar kalau yang di proyek teman-teman ya, jadi sudah dapat izin jadi tuan rumah juga, untuk di proyek boleh diambil gambarnya, kecuali tempat yang di dalam nggak boleh masuk-masuk ya. Nggak boleh ya, sudah tempatnya nggak boleh masuk sembarangan ya, terkecuali ada izin ya. Oke teman-teman, kita seperti biasa masuk di sini di jendelanya ya, kita intip-intip sebentar sini. Oke. Oke, terlihat di sana. Oh, bisa melihat beberapa orang ini agak banyak ya. Anggota dari itu Ponsawu ya. Oke. Dan ini ada terparkir sepeda motor Mugi ya, yang bisa dipakai sama kakaknya Adik Farel, Mas Panus ya. Oke, kita langsung cekidot ke agak ke dalam lagi ya. Nah, agak masuk di dalam ya. Masuk lagi. Wah, ini tampak berantakan masih ya. Oke. Wah, ada apa ini? Ada apa ini? Ada rancangan-rancangan kayu sini. Oke. Ini kalau dilihat dari bentuk kerangkanya, ini mau dibikin bentuk ini ya, meja cantik teman-teman ya.
kalau di daerah Banyuwangi namanya kabinet, nggak tahu kalau di daerah lain ya, tapi bahasa umumnya sih meja cantik teman-teman. Oh, ternyata nanti di sini tempat dapur ya teman-teman ya. Kalau yang di situ ruang ini ya. Di ruang yang udah ditempati ruang belakang. Kemungkinan bisa untuk ruang makan dan kamar tidur. Ada kamar tidurnya dua di dua teman-teman di sana. Tiga ya teman-teman. Di dalam ada tiga. Di sini kita lihat. Nah, di sini lanjut ke rumah yang depan ya. Ini ukuran biasa teman-teman ya, ukuran umum ya, jadi sekitaran 60 atau 50-an, 55 cm ya, lebar dari meja cantiknya. Berupa kerangka. Besok ini dipasang ini ya. Kemudian besok pagi dipasang rangka besi, habis itu dicor. Tara, ini pakai dapur yang seperti ini teman-teman ya. Keluarganya Dek Farel masih pakai dapur yang sementara seperti ini. Oke, tambah di sini ada pintu juga ke sana. Mungkin yang mau menuju ke rumahnya neneknya ya atau emaknya. Dan di sebelah sini ada dapur kamar mandi. Ya. Jadi ada kamar mandi satu nih, satu rumahnya ada satu. Kalau menurut saya sih harus ada dua ya, karena keluarga banyak. Apalagi nanti ada tamu-tamu, untuk persiapan ini pakai kusennya, kusen ini teman-teman, kusen cor ya, kok indah sekali nih. Oke. Oke teman-teman, ini adalah kamar mandinya, kamar mandi yang dulu ya, dan sekarang masih dalam proses perbaikan. Jadi sementara di sini ya, tempat cucinya sementara. Jadi, ada pintu juga sini ya. Oke, kita keluar di sini. Nah, pas di sini nih. Nah, di belakang samping sebelah kanan sudah terlihat pemandangan langsung sawah ya. Pagar jeruk, pagar tanaman jeruk, dan ini rumah neneknya yang belakang, dan ada sumurnya masih teman. Nah, ini sumurnya Mbah. Oke, ini sumur lama ya. Airnya cukup dangkal teman-teman, cuma 1 meter dari tanah ya. Dekat sekali kan, dekat sawah, jadi sumbernya ya cetek ya kalau bahasa Jawanya ya. Oke, ini tampak dari sebelah, kalau dipandang berdiri di depan rumahnya Dek Farel, ini di sebelah kanan, sebelah kiri teman-temannya. Ini lah, sebelah kiri paling belakang rumahnya Dek Farel. Ini depan jemur neneknya, jemur karak ya sini. Lagi ya dalam. Ini terlihat lagi meja cantiknya. Ya. Kita keluar, ini ruang keluarga. Tadi ya, tolong keluarganya, ini kamar satunya, dan ini kamar satunya juga langsung tembus di ruang tamu ya. Ruang tamu ada jendelanya satu ya teman-teman ya. Seperti biasa bisa melihat keluar juga sana saya. Oke, lihat di sana ikon dari YouTuber pohon sawo atau disingkat dengan YPS teman-teman. Lebat sekali pohonnya. Di sana tempat bersemayam ayam-ayam kalau malam ya. Yes.
Itulah tadi teman-teman ya, isi di dalamnya kita keluar ya. Keluar. Kita lihat motor di Farel yang biasa pakai ngantar ke Farel keluar ya. Ini masih terlihat kuncinya di kuncinya masih menggelantung di luar. Tapi kalau di sini kan ini rumahnya di Farel tuh nggak pernah sepi ya teman-teman ya. Siang malam tuh pasti ada orang dari youtuber-youtuber Ponsawo mangkal untuk mengambil gambar. Jadi rumah Farel ini nggak usah nyewa satpam sudah terjaga ya. Para youtuber-youtuber Ponsawo teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa yang belum menombol subscribe-nya ya, di tombol subscribe-nya, di like dan di share, serta tombol tanda loncengnya teman-teman, untuk mengetahui video-video terbaru dari channelnya Mas Badrut Vlog. Oke teman-teman, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.